Ini mungkin kerang apa ya? Kerang darah? Ah! Ada telur mana tuh? Hmm. Rasa coklat. Ini kayaknya homemade. Nama saya Jun Chef. Oke, halo Petra. Kamu udah jadi YouTuber ya? Kemarin orang komen Kak Petra gitu. Nah, jadi ini tempat studio saya. Jadi Petra, hari ini kita kemana? Nasi Medan, Pasar Rame. Hometown saya Medan kan? Iya, tau. Kita hari ini makan makanan Medan. Makan-makanan Medan. Oke, mungkin saya belum pernah coba makanan Medan kan? Betul. Benar kan? Iya. Jadi kita langsung coba OTW. Oke, Pete. Jadi tempat makanannya di mana ya? Di daerah kota, Hayamuru. Arah kota? Arah kota. Namanya arah kota. Namanya Warung Medan Pasar Rame. Oke. Oke, kayaknya sudah nyampe tempat sini. Benar nggak orang Medan? Halo orang Medan? Oke, jadi udah sampai tempat sini. Ini dari Petra rekomendasi karena dia orang Medan. Jadi kita coba pilih dulu ya. Halo. Oh, jadi ada nasi. Ini ayam balado kan? Ikan balado. Ayam. Ini telur. Telur. Di Medan terkenalnya sapi kerang kan? Kerangnya ada, boleh. Oh, sapi kerang. Agak dua tusuk aja. Oh, saya mau terong juga. Itu apa ya? Yang hijau, kacang. Kacang panjang. Ya, mau. Terus pakuan. Ini pakuan kan? Pakuan jagung. Oh, pakuan jagung juga. Sebenarnya saya suka pakuan jagung. Aku mau itu, kentang. Oke, udah cukup. Terus minum es badak ya, tolong. Es badak. Bisa makan di dalam. Ini mungkin kerang apa ya? Kerang darah. Terus ada pakuan dan kerupuk, enggak, yang kentang dan terong dan tadi apa? Itu nama apa? Lupa, jagung dan telur. Oke, sebelum makan saya cuci tangan dulu ya. Tadi Petra omong paling rekomendasinya di makanan Medan paling khasnya ini ya. Ini sate kerang. Namanya sate kerang. Oke, coba makan dulu. Yang cara makannya pakai tangan boleh, pakai sendok boleh. Aku sukanya tangannya sebenarnya. Jadi di sini enaknya kayak buka sampai malam. Ini buka sampai malam? Biasanya 24 jam. Biasanya 24 jam. Iya. Lagi PPKM? Oh, PPKM. Jadi dibatas sampai jam 8. Kalau gitunya bungkus juga bisa kan? Tapi bisa. Oke. Okay. Ini aku belum pernah coba minum badak. Jadi rasanya penasaran? Rasanya itu apa kayak rasa Coca-Cola atau enggak? Ini aku belum pernah coba. Awi. Warnanya agak kayak anggur, jus anggur. Ini rasa kayak waktu anak kecil kalau leher sakitnya ibunya kasih yang sendok makan satu sendok gitu kan? Tahu? Rasanya mirip gitu ya. Rasa obat. Iya, rasa obat kayak burpen gitu. Tapi benar khas banget ini. Obat batuk. Benar rasa obat batuk. Jadi orang Medan biasa minum itu. Makan pok minumnya ini. Ada telur mana tuh? Telur mana tuh enggak bohong. Tahu? Tapi aku enggak suka telur. Telur apa kuning? Jadi di Korea juga aku selalu makan pakai tangannya. Emang sayurnya emang kayak biasa ya. Enggak terlalu khas-khas gitu, tapi rasanya enak. Dijamin enak tapi enggak terlalu khas, tapi
Terong juga ini pakai terong hijau. Jadi pakai terong hijau, aku coba. Ada pedas, terus manis dari rasa terong. Terus ini paling khas ya. Ini paling khas. Mungkin udah kalian pernah nggak telur, sate kerang. Saya juga belum pernah ya. Kalau udah tahu orang, itu tolong komen itu kerang apa ya. Oke, pakai sambal. Ini. Ah, ini bumbu apa ya, Pit? Coba satu ya. Aku lupa nama. Aku tahu. Bumbu rempah-rempah gitu. Enggak, ini masuk santan, abon sapi. Abon. Aku coba bakwan. Berapa? Keluar. Pakai sambal. Kalau sate kerang, pakai sambal asli. Ya, beberapa orang komen, Jun Chef, aku orang Indonesia pun nggak tahu cara makan tangan. Jadi aku ajarin ya. Ya, tangannya ini dulu. Ya, ambil lauk dan sambal. Jadi ini, pijit kayak gitu ya. Ya, harus konsentrasi. Cara makan dari orang Korea, aku ajarin orang Indonesia. Aneh kan? Oke, jadi ambil nasi dulu. Ya, aduk-aduk kayak gini. Terus ambil. Kayak gini ya. Terus langsung lempar di dalam bibir. Saya coba udang ya. Pakuan udang. Jadi habis makan ini kita coba jalan-jalan dulu, coba cari cemilan lainnya kayak minuman atau es krim boleh. Di sini terkenalnya di sebelah ada jual durian juga ya. Oke. Kita coba cari makanan lain juga ya. Di jalan apa? Di sini? Ayam mulut. Ayo. Oke, hari ini juga bayar Fitra, coba cek harga ya. Harganya berapa? Jadi harganya 116. Oke, kita coba keluar dulu. Tapi Fit, tadi harga juga agak mahal ya. Harga. Iya. Enggak, tapi minuman harganya berapa tadi? 10.000. Harga minuman 10.000. Apanya 20. Apanya mahal? Nasinya mahal. Nasinya 37. Nasinya paling mahal. Kok aneh ya? Jauh kan, harus terbatas. Oke. Okay. Ini apa? Ini apa, Pak? Buah. Ah. Coba. Bisa coba satu aja? Enggak. Bisa. Oke. Okay. Apa ya? Ini kayak kelapa dia. Sejenis kayak kelapa. Iya, tapi dia ada sejuk dia. Kayak jelly ya? Iya, kayak jelly. Jelly. Ya, bagus di badan dia. Untuk apa? Untuk panas dalam. Oke, gitu. Aku ambil aja. Ambil.
Ada air tengahnya. Ada air. Tengahnya ada air. Iya, begitu makan kita ada air. Pasal di mana? Nah, ini yang kayak dimakan tadi ya. Itu harga berapa, Pak? Ini 30. Oke, ini untuk Ibu Fitra ya, kayaknya kayaknya makanan sehat gitu. Yang ini lebih segar. Agak keras. Itu agak keras, ini masih baru. Ini bagus ini. Ini boleh, agak keras juga. Ini aja. Sebenarnya itu buahnya wangi, buah rasanya enggak kuat kayak jadi durian atau semangka, tapi ada banyak kayak air, buah air. Oh, ini makanan Cina atau Indonesia? Medan. Pit. Di sini Medan. Medan. Ini coba enggak? Kamu suka? Pernah, aku pernah makan. Enak enggak? Enak. Udang dalamnya udang kecil. Iya, udang. Oh. Oke, ini tolong satu ya. 15 tadi? Oke. Okay. Terus kalian jangan salah paham ya. Ini bayar fitranya nanti aku balikin dia ya. Benar enggak? Bayar pajak deh nanti. Kamu omong es krim, kamu mau makan kan? Benar enggak? Oke, ini juga sebenarnya di pinggir-pinggir jalan ada banyak jual-jual makanannya. Oke. Nah, jadi ya, Petra mau ice cream. Kita coba ice cream aja. Bodo amat ice cream mulu. Nah, oke, okay. Ini tempat nama apa, Pit? Ice cream Ragusa. Katanya ini Petra mau. Sebenarnya aku nggak doyan es krim, tapi Petra ajak es krim terus. Take away only. Oh, ini kayaknya sudah terkena, sudah lama banget ya. Bukannya dari kapan ya? Bukannya dari itu. Berarti hampir 100 tahun? Yang paling enak yang ada jempol. Jempolnya apa? Enak. Ini yang hijau rasanya apa ya? Kacang. Nougat tuh rasa apa? Kacang. Saya mau coklat sama nougat. Ini. Oh, tapi campurnya gimana itu? Oh, di double. Ah, ada mint juga. Oh, kalau gitunya aku mau mint sama coklat. Nah, jadi itu mungkin bukan yang mungkin lalu pakai tempat es. Jadi bayar Petra, jadi harganya satunya 35.000. Satunya 35, berarti duanya 70. Sana es krim. Oke, okay. Aku mau pesan es krim. Halo. Halo, Ba. Tolong buat yang enak ya. Esnya langsung ambil dari sini. Ini sistem kayak Baskin. Oke, okay, ini es krim udah beli. Yang putihnya rasanya mint. Terus yang coklatnya coklat. Oke, coba Pit. Belum makan, lebay banget. Rasanya sesuai harga. Sesuai harga. Oke, aku coba coklat. Rasa coklatnya. Rasa coklat. Ini kayaknya homemade. Yang rasa anak kecil. Rasa anak kecil. Tapi enak. Tadi omongnya benar, itu sesuai harga ya. Oke, coklatnya aman. Kalau ini mint. Rasa mint ini enggak mirip dengan Baskin Robbins Sorry One. Beda. Minuman tadi nama apa? Badak. Ini mirip rasa badak. Benar kan? Benar enggak orang Medan? Terus ini rasa beneran mirip badak. Terus kita coba ini ya. Yang tadi beli nama apa? Samoa. Samoa. Dulu teman saya ini plastiknya agak tebal kan? Dia gigi sendiri jatuh gigi. Hey. Ini harganya 25. Sesuai harga atau enggak? Coba.
Sebenarnya dalam ada rasa ya, ada asin juga, kriuk juga, tapi nggak bisa dapat rasa udang. Benar kan? Nggak, rasa udangnya nggak kuat-kuat gitu. Emang ada rasa asin. Lu jujur aja, nggak boleh bohong ke netizen. Benar kan? Ya jadi aku rekomendasi di sininya makan coklat sama yang tadi apa kacang itu aja. Kalau suka minuman badak orang, ini rasa mintnya pasti suka. Coba Petro juga nggak makan, makan coklat aja bodoh amat. Emang rasa mint, tapi ini rasa mintnya beda. Oke, okay? Jadi hari ini kita jalan-jalan Mangga Besar. Tolong rekomendasi di bawah. Next kita ke mana-mana gitu, tolong rekomendasi ya. Jadi tolong kalau kalian enggak ada, kalian enggak support saya, aku juga seorang biasa ya. Jadi tolong banyak komen, banyak like juga. Makasih. Benar enggak? Benar. Panik enggak? Sehat selalu. Kamu tahu itu? Panik enggak? Kalau main Mobile Legend, oh, yeah, selalu ngomong panik enggak? Panik. Emang panik. Masa enggak? Ya panik lah. Dadah.